ini memang khususnya untuk di bulan Ramadan ya, berbagi kasih sayang, termasuk salah satu bagian dari bagian kegiatan kita Ika Boga. Selain menjalankan pelatihan-pelatihan, kita juga mengadakan dari bagian sosial ya. Jadi ini sih sebetulnya idenya lumayan singkat ya. Jadi itu memang Allah maha baik ya, buat anak-anak kita bisa berbagi di bulan Ramadan ini bersama Ika Boga, bersama Dompet Duafa dan tim. Oke, itu memang ide yang saya pingin bikin. Kita bikin beda dari yang lain ya, gitu kan? Karena yang udah-udah kan kita hanya santunan, ada acara, games atau segala macam nyanyi-nyanyi. Kali ini karena kita memang sesuai dengan kita, asosiasi kita kan Ika Boga ya, Ikatan Ahli Boga seluruh Indonesia gitu kan. Kalau kita khususnya Jakarta Selatan, jadi saya bilang ayo teman-teman kita bikin kegiatan yuk untuk berbagi sama anak-anak. Sebelum mereka berbuka bersama, mereka ngolah dulu nih, jadi mereka excited dan ada ilmu yang bisa mereka dapat gitu kan. Itu untuk jangka panjangnya sih bisa kita bisa adakan rutin gitu. Jadi kita berbagi ilmu, selain kita berbagi donasi, tidak hanya uang, tidak hanya hadiah, tapi ilmu yang kita bisa bagi, kita share. Senang. Kenapa tuh senangnya? Karena bisa bermain dengan kakak-kakak, main games, terus tebak-tebakan, sama bikin bekal, hiasan bekal. Ya. Oke, untuk kegiatan hari ini anak-anak mulai datang diajak untuk bisa membuat kreasi masakan ya. Bekal makanan untuk mereka bawa sekolah dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi meningkatkan saat itu dibuka, mereka ngelihat makanannya lebih cantik dan ngerasa lebih semangat lah ya. Nafsu makannya juga bertambah. Jadi selain anak-anak bisa membawa bekal, mereka juga bisa mempunyai bentuk-bentuk yang unik untuk mereka bawa ke sekolah. DPC Ika Boga Jakarta Selatan berbagi.